cium. Wih, merah cuy. Lumayan nih kok dapat faktor. Yo warganet dan para gamers, baik lagi di channel Gamer Veda Sabes KI. Oke, di video ini gue mau gacha 30 factor summon tiket. Gue mau gacha 30 dan ini semua kalian juga bisa. Jadi free player semua bisa dapat secara gratis 30 factor summon tiket. Jadi caranya gimana bang? Kita ke battle. Kita ke epic quest. Kita ke episode 0. Kita ke chapter 5. Oke. Nah, di sini ke episode mission. Di sini itu ada ya nih. Kalian bisa dapat dari sini. Sebenarnya ujung-ujungnya 40, cuman ini gua udah ambil ya. Waktu itu cuman nanti gua kasih tahu juga cara dapat ini. Clear 54 within 150 second. Jadi beresin 54 yang Mechagonics ini. 54 Mechagonics ini itu kita harus beresin di bawah 150 detik alias 2 menit 30 detik. Jadi ya gitulah. Nanti tenang, gua kasih tahu juga caranya. Terus habis itu yang lain nih, ini gua belum ambil, ini gua belum ambil, ini gua belum ambil, tapi tenang aja. Ini semua nanti gua kasih tahu caranya dan kita buka bareng-bareng ya. Dan sebelum mulai, syaratnya apa sih, bang, kalau mau ambil itu? Pertama kalian harus punya tiket ini ya. Tiket ini untuk masuk ke chapter 5. Kalau nggak punya tiket ini, kalian nggak bisa masuk. Cara dapetin ini gimana? Kalian ke sini, kalian ke chapter 1. Nih, ini ada mission daily-nya. Ada mission daily-nya. Tuh. Kalian bisa dapetin ini. Kalian ikutin aja mission daily yang ini. Stack 19 defeat Envy Mary 2 kali, kalian nanti dapat ini. Setiap stack ada. Nih kan ada chapter 1, 2, 3, 4. Jadi sehari kalian bisa dapat 4. 4 tiket gitu aja. Kalau nggak punya tiket gimana? Kalian harus bayar 100 rubi per sekali masuk. Dan itu sangat mahal nih. Terus abis itu kedua, buff kalian mesti level segini ya. Bang, level buff lu kok tinggi? Bang, gimana cara farming? Semua itu pertanyaan-pertanyaan basic. Gue udah bikin semua kontennya buat beginner gimana, buat newbie gimana, mau selesai epic quest. Jadi pertanyaan-pertanyaan dasar kayak cara dodge elemen itu apa? Sorry ya, gue nggak bisa jawabin satu-satu ya. Tolonglah teman-teman, dibantulah gue lah. Tolong. Kalau kalian ada pertanyaan basic, sebasic cara dodge gimana, ini epic quest buff itu apa, gue udah bikin pasti kontennya ya. Please teman-teman dibantu lah, tolong kalian bisa searching lah, kalian bisa searching epic quest, gue juga udah sediain di sini. Please jangan tanya hal-hal basic, tolong dibantu gitu aja teman-teman. Gue nggak minta bantuan apa, tolong. Karena coba kalian pikir ya, secara logika ya, subscriber gue ada 12.000, anggap 90% udah bosan nonton video gue, udah enek lihat gue. Itu ada 1200 yang butuh konten epic quest. Kita anggap cuma 10%-nya lagi, cuma 120. Kalau 120-nya itu nanya, "Bang, buff ini apa? Buff ini cara farming buff-nya?" Itu gua dengan ke 10 jari gua ini enggak akan bisa. Jadi tolong teman-teman dibantu. Dibantu kesediaan untuk nyari informasi ya. Gua udah bikin kok video itu. Nih, di sini juga ada gitu. Please teman-teman dibantu gitu aja lah. Ya udah, jadi gua kalau kasih informasi sini itu berat banget. Berat banget gua kasih informasi. Tolong dibantu ya, teman-teman. Yang mau cari tahu atau kalian kalau lihat ada orang nanya dengan video yang gua, tolong dikasih aja. Linknya boleh dikasih. Atau yang nanya informasi, tolonglah dibantu kesediaan kalian untuk pengen cari informasi ya. Nih kalau ada nama, kalau kalian nyari jalan tapi ada nama jalannya, kalau kalian nanya ke orang kan maksudnya kan kalian bisa baca sendiri sebenarnya gitu ya. Karena untuk menanya orang itu sebenarnya lebih keluar effort sebenarnya daripada kalian membaca sendiri gitu. Itu lebih enak membaca sendiri. Oke, kita mulai aja. Gue pertama selesai yang 51 dulu. Dan kalian tenang aja ya, ini semua factor gue pakai factor gratisan. Jadi gak ada alasan gak bisa. Sebenarnya gue bisa banget selesai ini semua dengan gampang banget, bisa pakai factor utama gue. Tapi gak, di sini gue pakai factor kacut. Oke, pertama clear 51 dengan 160 second. Ini berarti 2 menit, 2 menit 40 detik. 51 itu yang ini. Ini 51. Oke, gue udah siapin factornya di sini. Envy Mary. Dan gue pakai ini, leader Kim Kapuan 96. Kenapa bang kok pakai dia? Leader skillnya kalian lihat, increase all factor damage deal to defense type by 50%. Jadi nambahin damage kalian ke factor yang punya defense itu 50%. Dan Envy Mary ini chapter 51 itu tipenya defense, jadi harus pakai dia. Dan elemennya kebetulan biru ya, efektif juga ya. Cuman itu nggak gitu penting sih. Oke, habis itu pakai Athena. Athena ini Kim Kapuan nggak usah gue kasih lihat buildnya, karena dia nggak dibuild, nggak gue build sama sekali. Kita ke Athena nya
Athena gue build-nya simple aja, begini. Begini-begini aja. Ini simple, ini set card bintang. Ini set card kacurt. Sebenarnya enggak ada set card juga, yang penting ada special card-nya ini sih. Dan kalau bisa CP-nya, CP-nya minimal 15.000 lah. Cuman CP ini jujurnya enggak gitu pengaruh ya. Enggak gitu pengaruh. Tapi kalau CP kalian tinggi dan level 9000 itu sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Kalau enggak, kalau CP kalian enggak segini, kalau build kalian enggak begini, kalau kalian enggak ada special card, itu bakal lebih lama lagi ya. Takutnya kalian perlu buff level 60 epic quest-nya ya. Oke, terus habis itu core-nya gue udah buka semua pastinya, jadi enggak usah gue kasih lihat ya. Kenapa gue nggak pakai set card yang ini? Karena set card yang ini dapatnya dari gratisan dari League Match ya, dari League Match exchange card. Jadi gue nggak pakai ini, takutnya kalian nggak punya ya. Ini sebenarnya lebih bagus sih, ini sebenarnya lebih bagus. Oke. Terus habis itu fish gue nggak gue build, si fish ini nggak gue build. Jadi pokoknya kalian butuh elemen merah atau elemen hijau juga boleh. Elemen merah atau elemen hijau apa aja. Oke, langsung kita mulai. Untuk striker gue pakai kak, yang lain nggak usah dilihat striker ya nggak penting. Untuk striker gue pakai kak. Kenapa? Karena kak ini CP-nya tinggi, coy. Gue pakai striker yang pokoknya yang CP-nya tinggi aja. Atau pokoknya yang CP-nya tinggi, jadi nambahin attack-nya tinggi. Nambahin attack-nya tinggi, kalian bisa lihat tuh. Kalau pakai Kyo tuh, nambah attack-nya segini. Pakai apa aja lah, pokoknya factor yang CP-nya tinggi lah. Nanti nambahin attack kalian. Yaudah, kita langsung mulai aja. Nanti pola-polanya kalian lihat sendiri sambil gue jelasin. Oke. Okay. Oh ya, ini gue juga sekali. Kalau kali jangan pakai cara ini untuk menyelesaikan stack ini ya. Ini untuk misi mendapatkan factor summon. Jadi ini gue tuh nyesain secara barbar dan nggak pakai taktik. Karena kita harus secepat mungkin. Kalau gue juga udah bikin videonya cara selesainya dengan pakai taktik. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Oke. Ini autonya matiin. Langsung ganti Athena. Kita ingat kita perlu 160 detik alias 2 menit 40 detik. Ini langsung barbar aja. Jangan pakai ulti pertama ya, pakai ulti kedua. Dan gua enggak menghindar di sini, kalian defense gua di tinggi banget karena buff. Langsung. Pokoknya ada kesempatan pakai ulti kedua, langsung pakai karena itu sangat amat ngeredus waktu. Amat sangat ngeredus waktu. Dan gua lupa ngomong tadi ya, ini semua factor yang gua pakai gratisan semua. Keterlaluan kalau kalian nggak punya Kim Kapuan 96, itu faktor kacut, itu faktor bintang 4 Kim Kapuan itu. Jadi keterlaluan kalau kalian nggak punya Kim Kapuan. Ini siraman rohani, gue sih badanin aja. Karena buff gue udah tinggi ya. Athena ini juga kalian bisa dapat dari Welcome Festival. Jadi semua newbie pasti dikasih Athena 96 ini. Kalian selesai ini misi-misi Welcome Festival, nanti dapat Kyo 96, Fast 98 sama Athena 96 ini sama Terry Bogard. Ini bukan 96 kok enggak. Ini ganti Vice, ini ganti Vice. Tuh. Dia lagi ulti ganti Vice. Tadi gua gugup ya. Jadi gua ganti Kapuan. Harusnya ganti Vice atau enggak factor elemen hijau juga boleh. Pokoknya apapun lah. Apapun yang elemen merah sama hijau. Ganti Athena langsung barbar ya. Dan kalau bisa sebelum ulti kedua, kalian beresin dulu semua skill kalian. Skill kalian, aktif skill kalian pakai dulu semua. Kalian lihat nih, abis skill 2 finishing skill ke reset. Atau enggak cooldownnya tinggal dikit lagi ya, kalian bisa lihat. 2 Arcane. Tuh. Ya kan? Ke reset kan? Barbar aja, barbar ya. Siraman rohani, agak kabur-kabur. Pukul, kabur. Pukul, kabur. Kita tunggu aktif skill. Pukul, kabur. Langsung aktif skill kita udah aktif, langsung barbar ya. Langsung. Iku yo klik. Pak. Oh. Ci, pak. Athena lokeji. Dua Arkemen. Langsung barbar. Ini hati-hati burn-nya udah sakit ya ini ya. Jadi hati-hati aja. Iku yo kling pak pok. Ini kan di sini gue sekarat, tapi jangan khawatir si Envy Mary-nya ini juga udah sekarat ya. Envy Mary ini juga udah sekarat, jadi nanti dia keluarin anak buah. Anak buahnya bisa ngeheal kita, jadi tenang aja di sini. Oke.
Iya kali. Kalaupun mati juga nggak apa-apa, kalian udah lihat deh sekarat banget si Envy Mary ini. Jadi ganti aja Kim Kapwon. Kim Kapwon cukup level 60, nah, kan mati nih, ganti aja Kim Kapwon. Udah lebih dari cukup sih, karena buff gue udah tinggi. Makanya tadi gue bilang ya, buff nggak bisa ditawar-tawar ya, harus selevel gue ya. Kalau nggak, kalau kalian free player ya, ngomong-ngomong kalau kalian ini, kalau kalian free player nih, lihat ya, gue pakai factor yang benar-benar semuanya gratisan ya. Kok kalau gue pakai factor utama gue, kayaknya buff level 40 aja cukup. Gue pakai Paul sama Kyo 95, atau enggak gue pakai Kyo 95 itu udah lebih dari cukup sebenarnya, sangat amat cukup buff level 40 menurut gue. Cuman enggak ya, ini gue pakai sengaja gue pakai faktor gratisan supaya semua orang bisa menikmati. Gue bahkan bisa sampai 2 menit kurang. Nah, kita udah dapat ya. Nanti kita klaim bareng-bareng aja. Kalau gue pakai faktor utama gue bakal cepet banget selesainya. Jadi gue sengaja pakai faktor gratisan supaya nggak ada alasan lagi, bang gue nggak punya ini, bang gue nggak punya itu, supaya nggak ada alasan enggak. Ini semua bisa kalian dapat. Oke, langsung chapter 2. Chapter 2 begini. Untuk Great Rugal nih, gue tulis Great Rugal. Nah, gue pakai Kim Kapwon lagi karena kalian leader, jadi dia leader. Karena si Great Rugal ini juga tipe defense nih. Gue tipe defense gun, gue udah coba Kim Kapwon 98. Damage-nya lebih memuaskan si Kim Kapwon 96. Dan gue pakai Terry Bogard. Ini kalian lihat buatnya Terry Bogard gue. Begini buatnya, simple aja. Seperti ini, side card-nya kalian lihat, option card-nya kalian lihat, special card masih punya ya. Terus abis itu gue kasih Chizuru gue mungkin ya. Chizuru. Ah, ini Chizuru gue. Chizuru ini menurut gue kalian kalau kalian free player harus build ya. Tapi ingat ya, ini kalau free player. Kalau nggak free player ya, kalau kalian punya Iori Orochi itu ya pakai Iori Orochi. Kalau kalian punya Paul, Kim Kapwonnya ganti Paul itu gampangnya begitu aja. Pokoknya intinya ini untuk faktor gratisan semua yang gue pakai. Jadi kalian please, atau nggak kalau kalian punya King 97 kalian pakai King 97 buat selesain stage ini. Ingat ini semua faktor gratisan. Iya gue tahu kalian faktornya bagus-bagus, bang pakai ini bang. Gue tahu kalian faktor bagus-bagus, hebat, kalian semua pintar. Bagus-bagus faktor kan. Ini gue pakai faktor gratisan semua. Jadi kalau kalian nggak punya faktor kayak Iori Orochi sama King 97, gue rasa kalian buat aja Chizuru sih menurut gue sih, dan nggak rugi-rugi amat buat dia. Karena dia enak banget. Nanti juga kepake di Epic Quest Mecha Gunits. Nanti kepake di chapter 5 ya. Oke, langsung kita mulai. Ini core-nya gue buka semua. Chizuru, Teddy Bogard gue buka semua. Kalau Kim Kapwon nggak, sama sekali nggak gue buka core. Oke, langsung kita mulai. Let's go. Leader Kim Kapwon, let's go. Langsung ganti Terry Bogard. Gue lupa nih selesain kok gak salah. Ini gue ajarkan cara menghindar ya. Cara menghindar gampang. Nah, gue kasih lihat. Ini kok gak salah 210. Deketin aja terus, deketin, tempel terus. Dan menurut gue dia paling susah. Menurut gue Great Rugal ini paling susah. Tapi tenang aja, sesusah-susah tetap gampang. Kok buffkannya udah level 3. Deketin aja terus, tempel aja terus. Ulti kedua langsung. Ini buang-buang waktu. Maksud gue bukan buang-buang waktu. Ini bahkan menguntungkan kita. Karena waktunya ke freeze tuh kalian lihat. Waktunya ke freeze, detiknya ke freeze. Nah, dia udah berubah gini, pakai Kim Kapwon. Atau elemen ya harus Kim Kapwon sih, karena leadernya gue udah kasih Kim Kapwon. Mumpung lagi spare time, pakai si itu, pakai Chizuru. Langsung ulti kedua. Ngebug anjing. Aduh, ini game bagus-bagus, banyak bug. Aduh, dibenerin dong, jangan keluarin hero baru terus dong, diurus gamenya dong. Mad Marble, please. Diurus lah gamenya, ngebug anjing. Itu bakal ngerugiin damage gua ya. Jadi kalau beda-beda waktu dikitnya ya kalian jangan. Aduh. Sial. Langsung pakai. Dan kalau bisa posisi kalian di tengah ya. Posisi kalian di tengah terus. Di tengah sini, aduh. Tuh, cara hindarnya kalian lihat. Kalau kalian nggak mau beresiko, kalian agak ke pinggir dulu. Ngerolnya, main rollnya itu. Oke, Kim Kapwon ganti. Kalau dia udah ngamuk tuh. Ngebug lagi nih anjing. Tau nggak? Heran gue, game bagus gini, grafik oke, semuanya oke. Kerjanya force close sama ngebug mulu anjir ini.
Semua skillnya dia bisa kita hindarin ya dengan cara apa tuh namanya? Semua skill si bos. Ini anak buahnya bakal sangat mengganggu. Jadi nggak apa-apa, nanti kita bisa wipe pakai skill ulti. Ulti kedua. Hawa Kaisar dia Arkemem. Barbar. Mesti barbar, ingat ya, kita dikejar waktu ya. Nggak bisa santai. Ini dihindarin, ser. Kalau kalian nggak mau main aman, kalian ke samping sini aja, set gitu. Gasro, gasro. Kena satu nggak apa-apa lah, mencair. Yang penting kita send waktu dengan cepat. Gue lupa waktunya berapa ya disuruhnya sama dia ya. 210 detik, nanti kita lihat sama-sama deh. Pokoknya yang pasti yang amannya ya 2 menit 30 detik itu udah pasti kelar. Itu 2 menit 30 detik. Karena itu yang waktu yang dibutuhkan yang paling pendek ya. Yang pasti yang ini lebih panjang dari 2 menit 30 detik sih. Langsung ganti keep cup one kalau dia itu. Ganti elemen biru. Seret, seret. Ulti, ngebug lagi nih anjing. Oh enggak, tumben. Tuh, kalau mau aman gitu ya. Se, se. Dia udah skalat banget tuh. Geisa, dua harganya. Ya, kelar. 2 menit 40 detik ya. Oh, 210 second. Lama banget berarti ya. Berarti 3 menit pun masih cukup ya. 3 menit itu 180 detik. Ya, kita dapat. Jadi gampang ya sebenarnya chapter 2 ini ya. Chapter 2 ini gampang, 210 detik loh. Gua enggak sangka loh. Gua pikir 160 second juga. Jadi ngepas aku pikir. Oke, kita mulai yang 53. Nah, yang 53 ini gua minta maaf ya. Makanya gue bilang kan tadi kan, ini 30 summon tiket untuk free player ya. Jadi yang 53 gue gak yakin kalian bisa selesain sih kalau kalian gak punya Indie Bogart 98. Karena ini susah, yang 53 ini susah loh. Yang 53 ini paling susah. Karena 53 ini cuma bisa kita damage pakai bleed. Makanya jadi gue bilang 30 summon tiket untuk free player. Sebenarnya kalau kalian punya faktor-faktor bagus ya bisa semuanya dapat, dan nggak perlu pakai Kim Kapuan gitu, nggak perlu pakai Iori Orochi atau Paul Duck. Gampang itu, gampang banget. Yang 54 ini gue bisa kasih tahu untuk free player, gue bisa yang 54. Tapi yang untuk 53 nggak bisa. Sorry itu say. Oke, Chizuru ini gue pakai begini faktornya. Dan untuk mature gue buat abis-abisannya ya, karena maaf ini bukan untuk free player. Jadi gue sekalian ini barbar ya. Gue sekalian pakai barbar, pakai item terbaik gue. Gue pinjam punya si Paul dulu. Gue pinjam punya si Paul. Nanti kalian lihat bisa 19.000 si itu gue. Bisa 19.000. Gue pakai Andy Bogart 98. Kenapa? Karena leader skill lah. Green element factor attack 25%, bleed damage 40%. Jadi si ini boss ini cuma bisa kita lukai pakai bleed. Jadi kalau burn gue gak tahu bisa atau enggak, gue belum pernah coba yang aman bleed. Dan si mature ini factor gratisan ya. Jadi udah gue pakai ini. Kalau Andy Booker, kalian perlu Andy Booker. Gue gak susah. Berat banget. Atau enggak kalian masih punya buff attack, mungkin level 65 kali. Baru kuat pakai Chizuru doang ya. Oke, Andy Booker jadi leader, gak usah dibuat apa-apa juga gak apa-apa. Let's go, nanti kita langsung ganti Chizuru. Dan strikernya seperti biasa, yang CP tinggi, let's go. Langsung ganti mature. Si bos ini kerasnya bukan main kalau kalian nggak pakai itu ya. Kalau kalian nggak pakai apa tuh? Andy Bogart. Kalau kalian nggak pakai bleed. Kalian perhatiin damage-nya. Gasro. Kalian perhatiin damage bleed gue 570. Langsung ulti buat bong-bong waktu. Nanti gue akan ajarin cara menghindari tanpa ulti. Cara menghindari ultimate dia tanpa ulti. Ini bawah, atas. Kalau bisa kalian lebih banyak di atas aja sih. Begini. Set. Karena di atas tuh kita bisa mukul dia selalu. Langsung ulti. Aduh. Sebenarnya jangan sampai kena tornado ya. Bukan masalah damage ya. Damage udah geli karena buff udah level tinggi ya. Karena masalah itunya loh. Masalah apa tuh namanya?
masalah itu buang-buang waktu. Karena kalau kita kena tornado mental-mental gitu. Gitu dulu si mature bodoh. Ini ngeroll aja. Waduh, duh, gua enggak sempat ngeroll. Tenang, gua kasih tahu cara. Lebih baik ulti kedua buat anak buahnya ya. Nih, sekalian kita matiin langsung. Drr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 r
Gue belum tahu caranya sih menyelesaikan ini tanpa Andy Bogart 98. Gue tahu caranya sebenarnya tinggal farming epic quest, gue tahu. Cuman kalau untuk tinggal farming buff epic quest sebenarnya gue tahu. Cuman mesti level 60-an kali ya. Karena cuma Andy Bogart yang nambahin bleed damage satu-satunya deh. Gasok, aduh. Ngaco gue mainnya. Gasrok. Sakit banget beli damage ya. Langsung ulti. Untuk bong-bong waktu. Menghemat waktu sebenarnya bukan bong-bong waktu. Gue salah ngomong gitu. Kalian di atas terus kalau bisa. Nah. Kolak. Di atas terus. Kristalnya ngeledakin, kalian tinggal itu sih. Pas dia angkat tangan, pas bosnya angkat tangan, kalian langsung ngeroll ya. Tinggal kayak gitu ya menghina. Ini gak apa-apa, kita masih sempet ngisi gauchnya kok. Ngeroll, sur, ets, cuma kena satu ya, gak apa-apa ya, cuma kena satu beli. Kolak. Nanti ulti kedua kita buat lawan samurai ini aja. Si Reaper ini aja. Langsung mati. Nah. Udah mau mati deh, kena bleed tuh. Kolak. Sip. Dapat. Nah. Oke. Terus habis itu kita mungkin ke, nah, kita udah dapat ini semua. Tapi sebelum claim, gue akan kasih tau yang 53 kan susah free play tanpa di Bogart 98 susah, serius susah. Yang 54 ini mungkin gue akan kasih tau. Jadi clear lim, ini kalian baca clear 54 dengan 150 detik alias 2 menit 30 detik ya. Dan doakannya nggak force cross ya. Force cross nanti gue ulang gue cut. Okay. Kita lawan Gonitz. Ini si Paul gue nggak pakai karena Paul ini sebenarnya bisa dapat Paul gratis, cuman kalau kalian yang nggak punya Paul atau kalian telat mainnya, jadi kalian melewatkan event King of Fighter versus Tekken, jadi kalian nggak perlu Paul sebenarnya. Atau kalau kalian punya Orochi, pakai Orochi. Jadi di sini gue pakai Terry Bogard atau Chizuru ya sebenarnya oke sih, Chizuru sebenarnya oke sih, cuman satu lagi gini. Leadernya Kim Kapkan 98. Karena kalian bisa lihat leader skillnya, crit damage 65%, crit rate 11%, dan mecha gunis ini amat sangat lemah dengan crit damage. Jadi ya pakai Kim Kapkan tadi sebagai untuk leader. Kalian terserah gue ya, mau terserah kalian mau pakai Chizuru atau mau pakai Terry Bogard. Cuman Terry Bogard ini Semua orang punya Terry Bogard, bisa dapetnya secara gratisan. Jadi gue pakai Terry Bogard. Chizuru sebenarnya juga gratisan. Semua orang pasti punya juga. Oke, kita pakai ini elemen merah apapun ya. Oh iya sih kak, ini mesti bayar ya. Udah jangan kak. Fish aja deh. Atau mau yang ya fish aja udah cukup sih fish. Kita selesaiin dia 150 detik. Langsung kita mulai. Oh iya, tadi Bogart gue, oh tadi udah gue kasih buatnya ya. Pas Great Rugal, nggak gue ganti-ganti kok. Oke, langsung ya. Oke, langsung ganti tadi Bogart. Langsung barbar aja. Ingat kita dikejar waktu 150 detik. Tapi tenang, Mecha Gunis sih gampang. Yang susah nanti anak buahnya ya. Kenapa gue simpen ulti gue? Karena untuk anak, untuk bersih-bersih anak buahnya nanti. Mereka Mecha Gunis sesungguhnya, Mecha Gunisnya mah gampang. Terus Mecha Gunis sih banyak, agak banyak gaya, itu bakal buang-buang waktu sih. Langsung aja sih. Howard.
Geyser. Iya. Eh, Trinity dengan di Geyser. Ini harusnya dia udah berubah ya. Tuh kan, harusnya dia udah ke tengah tuh. Pokoknya bar yang berkurang 4 dia bakal langsung itu, bakal langsung ke tengah. Bakal langsung berubah wujud pokoknya. Baru semenit, tenang. Kita masih aman dari waktu. Langsung aja kita bersih-bersih anak buahnya. Kok nggak amat sangat merepotkan. Iya. Sekalian ngedamage, sekalian hemat waktu. Keburu lah ya. Baru semenit. Tuh udah baik gaya buang-buang 3 detik itu. Aduh. Duh, Mekagunis, Mekagunis. Aduh, kena pusaran. Aduh, sakit. Ah, kita bersih-bersih anak buahnya. Kok enggak sangat mengganggu. Wah, Mekagunis udah kabur. Tuh ke tengah. Aduh, enggak kena damage. Brengsek banget, pengecut banget sih. Buang-buang waktu lagi. Oke, 2 menit. Aduh, dikit lagi aku waktunya. Sempet gak ya? Gue rasa sempet. Nah, tuh buang-buang waktu lagi 3 detik. Ampun, gue sama si idiot ini. Ampun. Gue ampun. Langsung aja udahlah. Gini aja power geyser aja. Kena. Nah, kena semua. Duh. Gak sempet. Sip, jujur ya ini pertama kalinya gue pakai faktor gratisan. Pertama kali gue nyoba. Tadi gue biasa pakai Paul ya. Pakai Paul tuh kelar semenit 30 detik doang anjir. Gampang banget kok pakai Paul. Atau Yoriorochi paling di bawah semenit. Oke, kita udah dapet. Tadi kalian perhatiin 2 menit 23 detik ya. Berarti kalau dikonversikan ke detik ya di bawah 150 detik gitu. Jadi ya gitulah. Nih, kita ambil semua. Ya. Oke, udah kelar semua ya. Tamat dong, berarti udah gak ada misi lagi dong gua. Iya, tamat semua dong nanti. Udah gak ada misi. Oke, kita buka bareng-bareng. Kita dapat apa aja ya. Ini, yang tadi kita dapat EP quest. Oke, ini 10 pertama. Cium. Wih, merah coy. Lumayan nih kok dapat factor yang gue belum punya. Wih di merah satu lumayan. Siapa ya? There's no need for gold. Gak penting. Siapa? Ya ampun. Aduh, banyak sih tapi yang suka sama dia sih. Goro Diamond gue sih gak suka ya. Aduh, tipe hijau. Ya udah skip aja semua, gak penting. Oke. Entah Goro Diamond ini apa bagus sih. Green Diamond factor jelek. Dari skillnya jelek. Aduh, ini mah jelek, pasti jelek, jelek, pasti jelek. Kabur gue. Oke, lanjut. Oke, merah lagi. Si berubah. Apa yang gua harap dari gratisan ya? Ya ampun, ampas semua. Udah jadi soal semua. Oke, lagi dapat merah lah, setidaknya gua bisa koleksi factor. Please. Berubah. Ya ampun, apa yang gua harap dari gratisan? Ya bodoh. Maksudnya kalau gua harap gua dapat Yuri kan bagus ya. Gua kalau misalnya dapat Yuri yang 95 ini kan lumayan ya. Lumayan loh ini loh dapat green element factor. Aduh. Ya apa yang gua harap dari gratisan? Yang gua yang salah lah ini lah. Maaf lah terlalu berat. Oke. Thank you semua yang udah nonton. Jadi kalian, gua harap berfaedah buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Peace. See you on next video.